Selamat malam semuanya. Gue baru putus sama pacar gue. Paling cantik loh padahal. Paling cantik, paling seksi. Namanya Asep. Ada yang sini ada yang namanya Asep? Hah? Eh sorry, lu bukan tipe gue. Lu gak bakal bisa gantiin mantan gue ya. Eh mantan gue. Nah, mantan gue itu waktu itu pernah nelfon temennya. Nelfon temennya, halo, iya, gini. Dia ngobrolin, entahlah, mungkin aib orangnya ngobrolin di telepon. Gue gak masalah dia ngobrolin aib orang di telepon, tapi yang jadi masalah adalah dia ngobrolin aib orang di telepon selama 1 jam. Pakai HP gue. Sedih banget. Rasanya sedih. Dan mantan gue tuh sering banget bilang hal-hal yang menurut gue aneh di akhir teleponnya. Dia ngomong, halo udah ya, udah ngantuk nih. Besok kalau gue ketemu, gue ceritain lagi detailnya. Udah 1 jam telepon, masih aja. Tapi gue putusin akhirnya. Gue putusin karena dia alay. Gue bukan benci sama alay, tapi tidak semua pekerjaan bisa memperkerjakan para alay. Contohnya polisi lalu lintas. Lu bayangin lu lagi naik motor ditilang, lu bilang, "Tilang yuk, Koko." Enggak lucu. Ya. Tapi nanti lu pasti bilang, "Pak, damai deh, Pak, damai deh." Tidak bisa. Alay. Tapi dengan segala kekurangan dan kelebihannya, para alay itu punya kelebihan yang sangat-sangat menurut gue harus dibanggakan oleh bangsa Indonesia. Mereka itu tertib dalam berfoto. Iya kan, alay itu cuma punya 3 peraturan dalam berfoto. Yang pertama tuh tutup bagian mulut. Mungkin. Iya kan? Coba lu bisa cek FB lu masing-masing. Yang kedua itu makin dekat kamera makin bagus. Jadi misalnya lu dimintain foto sama alay, itu, fotoin gue dong, nih. Gini lah. Kurang deket. Gak apa-apa kok, mereka ngertiin itu. Dan yang terakhir adalah sebelum dipublikasikan, diedit. Kenapa? Ya dieditnya tuh macam-macam ya, ada pohonnya, ada bunganya, balon, bunga, ya kan? Lebih mirip bikin kartu ulang tahun sebenarnya. Datang ya. Tapi gue kira cuma cewek-cewek doang yang alay. Ternyata cowok banyak. Gue taunya itu pas gue lagi jalan-jalan sore di komplek perumahan yang belum jadi. Ya, lo tau dari mana itu alay? Alay itu pakai seragam. Kaos hitam, jeans hitam, sendal jepit. Nongkrong, berempat, rokoknya sebatang. Tapi semua bawa korek. Rokoknya sebatang. Nah, yang diobrolin dari cowok-cowok alay itu gak jauh dari cewek, ribut, motor. Cuma itu doang. Dan gue gak sukanya sama cowok-cowok alay adalah ketika dia lagi godain cewek-cewek. Cewek lagi jalan gitu, cantik, sweet. Ya. Terus cewek pasti nolak, gitu kan. Nah, yang gue bingung, si cowok alay itu pasti ngomong, ih jelek aja belagu. Udah tahu jelek ngapain lu godain coba. Ini kan bukan selera lu. Tapi daripada gue ikut-ikutan alay, mending gue stop aja sampai sini ya. Selamat malam, nama gue Renaldi. Renaldi, gaya ngantuk kamu itu sebenarnya menarik. Ini ngantuk beneran. Mikirin materi itu, gak tidur 4 hari. Tapi bagus itu, apa namanya, observasionalnya bagus, mengobservasi soal alay-mengalay. Padahal saya yakin itu bukan dunia kamu. Yeah. Karena kamu menceritakan tentang alay dengan fasih, padahal wajah dan potongan kamu abang-abang. Thank you.
jokesnya Renaldi sudah penuh dengan setup dan punch dan kata-katanya ngirit dan itu sudah melalui sebuah saringan dan tulisan pasti. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Renaldi.